aku biasanya nguap biar mataku tuh lembab. Soalnya softlensku kering. Jangan-jangan itu tanda kalau kamu wayah ganti softlens. Cek, Tala. Udah berapa bulan coba ini aku pakai softlens ini? Aku gak bisa ingat. Ayo kon. Tiap softlens tuh ada masa pakainya ya, Bester. Jadi jangan mau pakai seumur hidup. Lek wayah ganti yo, ganti yo. Itu demi kebaikan bersama biar matamu tuh gak kenapa-napa. Ya untungnya sih aku kan wis lasik. Jadi aku cuma pakai softlens tuh cuma buat estetika, cuma buat kalau lem makeup atau bikin konten. Tapi ya gitu, lek misalnya wis makin mendekati masa kadaluarsa softlensmu, mata tuh lebih kering, ya gak sih? Aku kemana-mana sampai bawa tetesan mata juga. In case kalau kering dan aku lagi nggak bisa nguap, langsung tetes aja. Ini aku nggak nangis kok, Bester. Tapi ini aku mau liburan nang Aussie rodok lama. Jok sampai di sana, softlensku berulah. Terus aku nggak bisa foto cantik ya. Ya wes aku restock. Ini softlens yang paling banyak ditanya sama Bester semua. Iki aku nggak di endorse, aku tuku dewek. Udah berkali-kali aku restock model yang sama persis. Hah, ngeleh. Ini dia. Softlens ini punya EKY Gankyu yang Luina Almond. Lek tuku tuh eceran. Jadi kamu bisa beli kanan kiri, misalnya minusmu beda, bisa mbok bedakno. Gak boros kan? Saya dapat casing. Yeay, akhirnya aku bisa ganti softlens. 38% air, 62% polimakon. Diameter 14,5 mm sama ndek aku pas pol. Misalnya softlensmu itu wis kerasa golek-golek masalah terus, gua telah sakit, enggak enak, ganjel, bikin lecet. Sebelum itu semua terjadi itu tandai kalau kamu wayahe ganti softlens yang baru. Bestnya bisa lihat sendiri softlens ini senatural apa. Warna coklatnya tuh cukup terang tapi juga enggak kegelapan. Mau dipakai buat daily, mau di dress down atau di dress up itu bisa. Tapi balik lagi ini cocok-cocok kan. Jadi kamu harus coba di matamu dewek, motif atau batikannya apa sih cocok di matamu. Kalau ini di aku cocok pol sih. Wah.